Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Oke, baik anak-anak, sebelum mulai kelas ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas pada Imun. Imun untuk memimpin doa. Baiklah kawan-kawan, mari kita berdoa sesuai ajaran agama. Doa selesai. Oke, baik selanjutnya Bapak akan mengabsen kelas pada hari ini. Oke, silakan ditanya. Pina dan Yovita. Ainun Martia. Lisa. Lina. Mia. Yusra. Sofia. Oke, baik. Semuanya hadir ya pada hari ini. Ada enggak yang belum dipanggil? Oke, baik murid-murid. Pada materi hari ini yaitu tentang jenis-jenis dan di zaman sekarang. Sebelum kita melihat, Bapak akan menyampaikan atau memberikan kalian video tentang jenis-jenis manusia prasara. Jadi sebelum masuk ke video, kita Bapak akan menjelaskan yaitu ada 3 jenis manusia di zaman prasara. Yang pertama itu Pithecus, yang kedua Pithecus, yang ketiga Homo. Oke, langsung saja kita melihat video terlebih dahulu ya dari besok karena di kelas kita tidak mempunyai proyektor. Negara yang banyak meninggalkan fosil dan artefak. Banyaknya penemuan benda-benda itu membuat Indonesia menjadi negara yang penting bagi para pemimpin kehidupan prasejarah. Sekalian setelah melihat video tadi, Bapak akan membagi 2 kelompok. Yang kelompok sebelah kanan Bapak akan membahas tentang jenis-jenis manusia di zaman prasara. Yang di kelompok segi Bapak akan membahas tentang ciri-ciri manusia di zaman prasara. Oke, langsung saja kepada Bapak yang Bapak lagi agar diskusikan dengan Bapak yang Bapak lagi. Oke,
bagus sekali dari penjabaran dari kelompok 1 yang tentang jenis-jenis manusia di zaman Marsa. Langsung masuk ke kelompok 2 yaitu tentang ciri-ciri manusia di zaman Marsa. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum.